Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mencoba programmable bal valve. Kenapa ini kita namakan programmable bal valve? Karena kita akan membuat kontrol untuk membuka keran atau membuka valve ini sesuai persentase yang kita inginkan. Jadi dia bisa buka penuh, buka setengah, buka 60%, 70% dan sebagainya. Juga valve ini nanti akan kita kontrol waktu dia membuka. Jadi misalkan kita ingin dia buka 75% selama 1 menit, nanti kita set waktunya 1 menit dan bukaannya berapa persen. Kontrolnya kita gunakan ini. Arduino nya sebetulnya Arduino Mini yang kita gunakan, kecil saja ini PCB ini. Nanti program singkatnya juga kita akan coba ulas cara pemrograman Arduino untuk mengatur bal valve. Nah, di samping bal valve, nanti kita juga akan menggerakkan kontaktor sesuai dengan waktu yang kita set. Jadi kontaktor ini kontaktor 3 pasang untuk menggerakkan motor-motor yang lebih besar. Bisa digunakan ini maksimal 30 ampere. Jadi nanti dia ini akan bekerja serentak dengan valve yang waktunya akan kita atur untuk kan. Oke, kita coba aja langsung. Ini adaptornya kita gunakan 5 volt 6 ampere. Ini 00000005. 00 yang pertama itu adalah jam, yang kedua adalah menit, yang ketiga adalah detik. Jadi ini countdown timer yang waktunya maksimum bisa 23 jam. Nah, cara mengeset waktu, tekan pertama set. D1 itu untuk mengatur detik. Jadi berapa detik? Ini dalam uji coba ini kita buat aja 5 detik. 5 detik. P2 ini adalah menit. P3 adalah jam. Sedangkan P4 adalah bukaan dari valve. Di sini kita akan buka dia 95%, jadi kira-kira buka penuh lah 4 95%. Kalau kita tekan lagi ini, kita coba on, maka dia akan membuka selama 5 detik sebesar 95%. Setelah 5 detik dia akan tutup. Oke, kita coba tambah waktunya menjadi 7-10 lah, biar kita leluasa. Oke, bukanya tetap 95. Nah, di saat tombol ditekan, kontaktor bekerja dan valve membuka. Setelah waktu habis dia nutup. Lalu kita coba atur persentase bukanya. Jadi 95 kita coba buat.
rusak atau 65%. Kita tekan, kita stop. Dia membuka tapi tidak membuka penuh. Setelah waktu 5% bisa dia menutup, kontaktor lepas. Itulah controller yang kita bahas saat ini, countdown timer yang kita fungsikan untuk mengatur valve-valve elektrik atau elektrik valve-valve. Itu saja barangkali pada